Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Lagi kisah viral. Kali ini tentang kisah Nymph Aizura. Cincinnya terlekat di jari sehingga kan terpaksa meminta bantuan bomba untuk keluarkan cincin tersebut. Penyanyi Nymph Aizura berkongsi momen mencemaskan apabila cincin berbentuk ikan yang dipakainya ketika membuat persembahan malam kemarin tersekat di jari tengah tangan kirinya. Hal itu menyebabkan jarinya membengkak hingga penyanyi lagu awan yang terpilu itu mendapatkan rawatan di klinik dan balai bomba berdekatan kediamannya semalam. Saya ingin kongsi kepada semua, hari ini merupakan hari yang traumatik dalam hidup saya. Ketika mahu membuat persembahan semalam, saya dalam keadaan sangat tergesa-gesa memaksa diri untuk memakai sebentuk cincin. Namun, ia suka untuk ditanggalkan. Jadi, saya biarkan semalaman sehingga ibu dan suami saya menyuruh saya berjumpa dengan doktor untuk rawatan sewajarnya. Saya mencari pelbagai solusi di internet untuk menanggalkan cincin tersebut. Saya cuba menanggalkan ia dengan sabun dan minyak tetapi tidak berjaya. Kemudian doktor menyarankan saya ke balai bomba kerana pihaknya tidak mempunyai kelengkapan yang sepatutnya untuk menanggalkan cincin tersebut. Ning kemudiannya bergegas ke balai bomba jalan pantai untuk mendapatkan tindakan lanjut. Dalam video yang dikongsikan, Ning dibantu oleh sepasukan anggota bomba menggunakan beberapa peralatan memotong logam bagi menanggalkan cincin tersebut. Bersulam perasaan gemuruh dan gemetar, setelah melalui beberapa peringkat akhirnya cincin tersebut berjaya ditanggalkan. Dalam sebab Ning turut berterima kasih kepada pasukan bomba yang profesional dan bertindak pantas untuk membantunya mengeluarkan cincin di jarinya. Okey, itu saja berita viral untuk kali ini. Bagi yang belum subscribe ke channel saya, sila klik butang subscribe. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, putus dah. Kepak. Kita kepak lah. Kau pakai kepak roller. Pakai dua. Ya. Yeah. Sempit. Tahan sikit. Tahan sikit. Dua player. Tahan sikit. I'm okay. Okay. Tak sakit pun. Okay. Seriously. Yeah, it's just the pressure. Okay. Jap. Dua. Aku rasa boleh ngomong. Dua. Dari bawah. Nak kalau pendek. Pakai dua. Cepat jangan. Ni, besi. Okay. Sebab cincin tu kat bawah. Benda ni boleh keluarkan. Okay. Careful. Careful. Tak, saya tak rasa pun. Ada besi. Tak, besi tajam tu. Kena kepak gini. Masuk ni dalam. Masuk tak ni bawah. Tak boleh. Be careful. Pakai dua player. Tarik dulu. Besi tu. Tarik dulu. Alright. Okay, roller. Masuk muncung ni. Masuk muncung boleh roller. Nanti je. Aku tahan. Okay. Go. Go roller. Lagi. Sikit. Okay, tahan dekat. Sikit. Mereka menggunakan ini. Ini peralatan alternatif. Apa dia? Peralatan alternatif. Peralatan alternatif. Penyelamat saya supaya cincin dapat dikeluarkan. Ya Allah, tengoklah. Jom kita ambil gambar. Don't touch. This. Ini apa namanya? Penukul. Cutter. Ini adalah benda Allah yang digunakan oleh penyelamat balai polis jalan. Balai polis mana ni? Balai polis dah tengok dah blur dah. Sebab tangan dah jadi apa tak tahu. Balai bomba. Sakit mental dah lari dah. So, saya dah hampir hilang. So, dah macam tak boleh fikir tadi. Dah macam tak boleh rasa apa-apa. Memang. Lama lah tu. Siapa pun ni? Terima kasih dah banyak. Jom kita pergi. Bukan siapa nama seorang-seorang. Boleh ke saya post ni? Boleh. No problem. Siapa nama? Nama? Nak terima kasih ni. Nama samaran pun okey. Nama saya Zul. Thank you. Daripada Balai Bumbu Pantai. Yo, dan inilah ikan yang telah gigit tangan Kak Ning. Okey, terima kasih. Hi, nama? I'm Nizam. Guna apa ni? Guna Use ni tadi? Use Leatherman to cut the string. Hai, nama saya Fidaus. Fidaus tengok tadi kan? Akak telefon saya tadi. Oh, ya ke saya cakap apa tadi? Yeah. Tapi saya tak cakap Nymph Aizura. Saya cakap Puan Nymph Aizura. Sama siapa yang Nymph Aizura terkejut? Terima kasih. Hai, nama saya Faiz. Hai, Faiz. Terima kasih. Hai, saya Syaril. Saya pegang tangan Kak Nymph tadi. Syaril, yeay. Ini bos dia. Bukan saya bos. Saya tim lain. Ini bos. Saya tim lain. Ini bos dia. Ya Allah, terima kasih. Ya, terima kasih.
minta maaf lah kalau saya menyusahkan. Eh, tak ada. Ini memang tanggungjawab kami. Terima kasih. Jom kita pisah.